Dan inilah penentunya. Siapapun pemenangnya, dia yang menuju ke babak bonus. Dan di sana ada 100 juta rupiah. Yo, ini dia. Triple point. Nilainya besar, 3 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga di salah satu jawaban akan ada suara ini. Kata kejutan. Tadi 1 juta, 2 juta. Kali ini adalah 3 juta rupiah. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah. Ada WAT wawaku terkejut belum muncul nih. Ada 2 juta rupiah. Jadi selain nilainya tinggi, wow, uangnya juga besar, ada 7 juta rupiah. Dan ini akan dimainkan oleh pemain ketiga kita. Dewa, Halena, maju ke depan. Oke, siap ya. Ini mendebarkan sekali ya. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. 4 saja. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Cari gara-gara. Cari gara-gara. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada tidak? Ada tidak? Ada buat masalah. Bikin berantem, cari gara-gara. Nomor 2. Dewa. Lu kalau mau main, tidak mengharap belas kasihan lempar dari tim lain. Harus nomor 1 ya. Oke. Dewa, harus nomor 1. Selain buat masalah atau berantem atau cari gara-gara, bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Selingkuh. Selingkuh. Yeah. Straight dong. Survei membuktikan. Selingkuh. Kejutan 3 juta rupiah. Wow, ada kata kejutannya sudah terbuka, ternyata itu nomor 3. Kata kejutan Dewa, kata kejutan. Aku kaget. Itu beda lagi, wawaku terkejut beda lagi. Okay. Ya 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 ya. Tapi nomor 3. Oke. Okay. Tenang, tenang. Biasanya juga dilempar. Oh iya. Enggak dong. Halena. Ya. Mau main atau lempar? Main. Main. Yuk kita main dengan Negeri Jules. Terima kasih Dewa. 3 juta selamat ya. Ayo. Ini sih. Ya. Nggak lagi nih. Ayo. 2 lagi dapat 2 juta. Lika. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Ingkar janji. Ingkar janji. Ingkar janji. Ahlinya memutus. Ingkar janji. Ahlinya putus nyambung, putus nyambung. Emsor. Ingkar janji. Supaya bisa jadi berantem. Iya. Eh? Kan udah nungguin lama-lama taunya gak jadi, ih kamu. Oh, akhirnya berantem. Akhirnya berantem. Iya ya, nomor 2 apa tulisannya? Survei membuktikan. Oke. Siap, Riyadro. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Menghilang. Menghilang. Menghilang tanpa bilang.
Ring hilang. Udah aja hilang, bener. Hilang aja. Jangan diskusi. Kedengeran suaranya. Shakira dari tadi terus-terusan diskusi. Jangan. Jadi menghilang ya. Hilang. Sini. Ide bagus tuh. Survei membuktikan. Shakira, sekali lagi saya ingatkan tidak boleh diskusi. Oke. Jangan lihat kemanapun, jangan lihat ke penonton, cuma lihat saya. Lihat saya satu-satunya di sini. Ini bahaya soalnya. Ini menentukan nasib kedua tim. Tidak boleh ada yang curang. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang saling ngasih masukan, jangan kode-kode dan lain-lain. 2 juta sudah depan mata, sapu bersih. Siap ya? Satu lagi nomor 4. Nilai sudah 216, bisa mengantarkan kalian menuju babak bonus. Yuk, satu jawaban lagi. Bagaimana cara yang dilakukan? Suara apa itu? Yes. Nih, hey Shakira, lihat saya. Kalau enggak langsung kita kasih tetot yang ketiga. Iya. Karena ini krusial sekali. Karena saya kira dari tadi lihat ke sana terus. Lihat sini, Shakira lihat saya. 2 juta, pegang bersama. Jawaban kamu kalau ada 2 juta ambil. Plus 2 juta karena sapu bersih 4 juta. Tapi kalau tidak 2 juta saya ambil, saya kirim ke De Tahir tanpa melakukan apapun. Pegang. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Bohong. Good. Good lagi. Jangan dicoba ya, jangan bohong ya. Tapi ya ini jawaban. Kalau benar 4 juta plus masuk ke babak bonus. Kalau salah, 2 jutanya saya ambil satu, saya kirim ke Tahir, dan ini menjadi tetot kedua. Ada dong. Ini kayak tegang banget ya, saya. Survei membuktikan. Bohong. Jangan diskusi. Halo De Tahir. Nih, dapat kiriman 2 juta rupiah. Oke, perhatikan pertanyaannya dan silakan diskusi. Diskusi. Terus kita. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? 1001 alasan. Bikin 1001 alasan. Salah ya? Siap? Kalau ada ya, kita lolos ke babak bonus. Survei membuktikan. Tidak ada. Ya, ini bahaya. Ini bahaya. Rory,
bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Langsung putusin. Ngomong putus aja? Putus aja, putus. So ganteng lu. Kan caranya. Kan caranya. Kan caranya. Dulu sebelum mereka gue ganteng dulu. Setidaknya pernah ganteng. Dari hati gue. Bisma. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Langsung ngomong pengen putus. Langsung ngomong. Dewa. Enggak usah, emang enggak ada mulu. Kok gitu? Ada dong. Langsung putusin. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Langsung putusin. Ngomong putus aja. Iya. Derda. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Ngomong putus. Putus. Satu suara ya. Kalau beda kan kalau udah putus enggak perlu banyak. Bebas. Ini kapten tuh punya hak bebas banget, prerogatif. Siap. Bagaimana cara yang dilakukan seseorang saat ingin putus? Ngomong. Putusin. Maksudnya putusnya dengan cara? Dengan cara ngomong. Oh ya udah, harus jelas. Jelas. Oke. Okay. Kan segala cara udah coba. Iya. Kalau ada kalian yang bonus, kalau nggak ada The Gejuls bersama dengan Shakira yang bonus. Survei membuktikan. Ngomong putus. Ayo, kalau ada kalian yang masih bonus ya. Kalau nggak ada, ada kejut saya masih bonus ya. Hasilnya adalah. Oh. Aduh, kalian tertawa di atas penderitaan tetangga. Benar. Maafin ya saya. Kalian sering mutusin, mereka yang sering diputusin. Dengan Jules, nilainya adalah 71. The Tahir dari awal 0, tapi sekarang menjadi 360 poin. Tapi boleh tepuk tangan juga dong untuk The Gejul. Bete. Aduh, yaudah gak apa-apa. Rezekinya setumpuk uang itu. Kita lihat. Total poin 71 dikalikan 10.000. Laki nomor 3 juta. Quick round 8 juta. Total 11.710.000 rupiah. Wah, Mila. Terima kasih sudah main di sini ya.